guys, so Wajah ada lagi satu resepi untuk hari ni yang nak kongsi dengan korang. Hari Senin ni, 27 bulan, untuk minuman guys. Wajah nak buat jus nenas. Jus nenas, pasti ada segelintir daripada korang yang penggemar nenas sekarang kan. Okay, tak kisahlah, paling sedap korang pakai nenas paling sedap, iaitu MD2 ke atau Meringki. Yang lain pun boleh juga guys, tak kisah. Okay, jom kita tengok bahan-bahannya guys. Check it out. Alright guys, kat sini Wajah ada sebiji nenas, nenas madu. Okay, sebiji ni dapat 2 orang main minum guys. So seterusnya Wajah ada bunga cengkih 5 biji, kayu manis sebatang, sebatang kan. Lepas tu kat sini Wajah ada apa, air 1 cawan. Jom kita tengok guys, kita rebus dulu kita punya bunga cengkih ni, untuk kita gunakan untuk kita blend nanti guys. Okey, kita rebus dulu, hidupkan api, bagi dia menggelegak guys. Kemudian kita letak sedikit garam guys, garam sikit je, jangan lebih. Okey, kita nak keluarkan herba tu punya apa rasa. Okey, jika kita biarkan dia sampai dia mendidih kan, ya? Sampai dia mendidih dengan segelas air tadi. Nampak lagi yang mendidih kan? Sebab kita nak keluarkan rasa daripada kayu manis dengan apa ni, dengan apa, apa nama bunga cengkih tadi. Okey, maknanya bila dia dah mendidih macam ni kan, dia dah mendidih macam ni, kita boleh tutup api. Okey, kita terus step seterusnya guys. Alright guys, ni nenas yang dah potong tadi guys. Bolehlah kita masukkan ke dalam mesin blender kita ni. Yeah, kita masukkan semua dalam ni. Make sure korang bila potong nenas guys, make sure dia punya apa yang tajam tu, dia punya mata nenas tu korang buang, tak ada gatal tekat guys. Okay, seterusnya kita masukkan 1 gelas air guys. 1 gelas air kita masukkan ke dalam ni, kita blender dia. Okey, seterusnya kemudian kita masukkan 5 sudu gula. 1 2 3 4 5. Okey guys, dah masuk tu kita bolehlah blend dia. Dia betul-betul lumat. Okey, yang ni kita tak payah tapis guys. Sebab apa, sedap-sedap dia kita minum sekali. Kat situ lah penuh vitamin. Ya. Yeah. Okey, nampak guys dia pun dah lumat guys. Kita tak payah tapis. Sebab terpulang pada kau ulang. Kalau kau tak makan hampas tu, kau tapis keluarkan lah kan. Macam Wajah, Wajah suka makan dia punya hampas ni. Sebab kat situ serat dia. Guys, nampak guys. Berbuih guys. Nampak tengok. Okey, sekarang kita tuang ke dalam ais guys. Okey guys, dalam ni dah ada air batu. So kita ambil yang air yang kita rebus tadi, kayu manis dengan bunga cengkih, kita tuang dulu guys dalam ni. Okey, maknanya kat dalam ni dah ada bunga cengkih apa semua lah guys. Bunga cengkih dengan apa, dengan kayu manis. Okey, sekarang ni tiba masa kita tuang apa ni, kita main jus, jus nenas kita guys. Tengok guys, pekat guys, nampak guys, nampak guys, Allah mak guys, Allah mak, dia main bau-bau kayu manis tu guys, kayu manis, bunga cengkih, kau tengok guys, nampak guys, air batu guys. Nampak puas hati guys, nampak kayu manis dia tu, kayu manis berpusing-pusing guys. Okay guys, selamat mencuba guys, selamat mencuba kat rumah. Benda cukup sempoi, right, cukup sempoi guys. Bye bye guys, I love you, you are the champion. Okay guys, tu je resepi untuk minuman guys.
air nenas. Nenas jus bersama kayu manis, guys. Ataupun cinnamon. Okay, guys. Selamat berbuka puasa. Kita ada lagi 10 minit saja lagi, guys. Bye-bye, guys. Love you. You are the champion.